Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Bansospedia. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membeli pulsa di aplikasi pinjaman online Kredivo. Nah, kita sudah masuk ke aplikasinya ya, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke tutorialnya. Kalian lihat ada tulisan pulsa di bagian tengah ini, kalian tap saja tulisan pulsa. Kemudian kamu tinggal masukkan nomor HP yang mau kalian isi pulsanya. Oke, di sini aku masukin nomor Telkomsel. Nah, kemudian kalian bisa tap berapa nominal pulsa yang akan kalian beli. Nah, di sini aku akan beli yang 10.000 ya, teman-teman ya. Oke. Setelah itu kalian tinggal masukkan saja promo jika ada. Nah, dan kalian juga bisa menggunakan Kredivo Point ya di sini ya. Nah, kalau kalian mau menggunakan Kredivo Point, kalian tinggal geser aja. Nah, jika sudah, karena aku tidak mau menggunakan Kredivo Point, aku tinggal masukin PIN Kredivo ya. Nah, kalian tinggal tap bayar. Scroll ke bawah, kemudian tap tulisan setuju. Tunggu beberapa saat sampai transaksinya berhasil diproses ya. Ini kan transaksi Anda sedang diproses tuh. Nah, kalian bisa lihat detailnya untuk mengetahui apakah transaksinya sudah berhasil atau belum. Nah, ini ada tulisan transaksi berhasil. Jadi kalian sudah selesai mengisi pulsa melalui aplikasi pinjaman online Kredivo. Begitu ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Akhir kata semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.